Hai, assalamualaikum. Selamat malam. Malam ni aku nak ke sebuah lokasi dah tak jauh pun, dekat je ni, dekat atas tu. Di mana lokasi ni untuk bukan aku ada kreativiti, bukan kami yang akan ada kreativiti, tapi kami ada projek untuk buat short film. Short film seram, tapi kita cuba try tengok dulu. Lokasi yang kita telah pun pilih, insyaAllah kalau okey lokasi ni, kita akan buat short film. Bukan sekadar kita melakukan aktiviti aja, tapi kita juga ada buat projek short film. So aku cuba bawa korang lah ke lokasi ni. Okey, kita tengok di bahagian depan ni. Lalu di sebuah jambatan kecil ni, TV kecil. Malam ni memang angin kuat. Okay. Bawah ni anak sungai. Oh, kalau pada pandangan mata aku jelas. Tapi kamera ni tak apa jelas lagi. Kuat angin. Okay. Tempat tu dekat atas. Atas bukit. Tak jauh lah dari sini. Lakin ini merupakan apa, macam apa, macam tempat-tempat lepak. Bukit atas kawasan yang dimaksudkan ini dia. Okay, sini pun ada ruangan. Okay, sebelah atas. Nampak macam beriah je tu. Ada member dua orang yang jaga tempat tu. Tok Batin katanya. Tok Batin. Allah. Dia kawasan ni agak berbukit. Jadi kalau yang tak biasa tu memang agak sengit-sengit sikit. Ni dia. Tu dia. Assalamualaikum. Tu dia orang kampung kita dekat sini punya. Berdua je ke? Ramai eh. Ni kalau berdua ni boleh tangkap haluat ni. Okay. Sebelum kita bawa ke apa, sekeliling, inilah antara orang kuat di kawasan ni. Saudara Batin. Tok Batin lah. Tok Batin yang pertama dan Tok Batin yang kedua. Penolong Tok Batin. Dekat ujung tu, apa dia ujung? Gelap semacam tu. Hutan eh? Hutan lah, semak sikit lah. Di kebun dulu tu. Hutan tu dah padang. Yelah. Pasal pernah datang siang. Tapi bila malam dia punya feel yang macam sikit. Wah, ada tempat tidur kan. Sini korang santai rupanya. Dia tak siap ni. Jadi kalau nak hilangkan tension lepas atas. Tunggu dah siap besok. Ada siling. Ada apa semua, cincin lah. Okay. Sebelum kita teruskan. Sebenarnya aku bawa korang ke sini sebab nak tengok. Set untuk kita adakan projek short film short film yang akan datang untuk episod yang kedua. Part 2. Kalau episod pertama tak kebur daripada channel Fazal Rozi Vlog, dah pun dimuat naik, kau boleh tengok. Yang part 2 ni tak tahulah, nantilah. So tempat yang kita dah pilih ni lah dia. Tempat dia memang sempoi. Suasana kampung. Okey. Nanti aku nak try bawa dulu dia. Aku pusing satu orang dulu ni. Okey, nanti kita datang balik. Okey eh. Ni yang ni surau dia eh. Ni katanya nak buat surau. Dia dah siap apa? Dah siap sikit lah. Nak naikkan surau. InsyaAllah. Moga dipermudah aku. Yang angin kuatnya. Ni dia.
InsyaAllah kuatnya angin. Agak-agak tak hujan. Okey. Ini bangsal kecil je bangsal ni. Sempoi ya. Okey. Separuh dan dinaikkan. Yang kecil ni apa ni? Dapur. Ada dapur. Kita tengok dapur. Under construction eh. Ni dapur apa ni? Pakai kayu ke pakai gas ni? Kayu. Pakai kayu? Puh, original lah. Pakai kayu. Okey. Kita ke sini jap. Itu pun ada beberapa. Macam ada apa? Sangka eh. Sangka apa tu ni? Oh ya? Alamak, sangka ni macam-macam binatang dia. Okey, ni dia bangsal kecil. Nak panggil bangsal kan? Oh benar, dia tinjau eh. Kalau aku naik lepas kot. Cuba try tengok. Ha, kuku eh? Okey. Sebab kuku aku berani naik. Okey, ni pandangannya dari atas. Tadi kita naik ke bawah kan? Itu dia kan. Lalu naik tadi ke sini. Naik sampai itu dia orang atas tu. Itu dia orang. Okay, kita dah ronda kat situ. Kita naik ke sini pula. Ini pot korang lepak santai sini. Dia memang macam tu dia bila masuk sini dia macam sikit dia punya feel. Tiba-tiba berubah dia. In character kan. Okey. In character dia harus. Okey. Tempat memang menarik ni. Kita boleh buat scene sikit ada. Oh, ni kita dah pakai atas ni kan. Atas ni dia pakai sikit-sikit lah. Sekarang pasal tengah asyik sibuk waktu tengah buat ni. Okey. Kita sebelum kita apa? Boleh ke, Lip? Eh, kata fighter. Fighter padahal. Lampu lah. Buat lampu tu. Eh, tidur sekejap. Aku patah pula. Le macam aku punya berat ni tak tertampung ni kat sini. Apa yang korang nak buat kat tempat ni sebenarnya? Sebenarnya lah. Sebenarnya lah. Em kat sini dulu memang ada dia orang buat kebun orang lama dulu lah. 20 tahun dulu. Tempat ni dulu dah lama sini jadi tak ada siapa nak develop oleh semua. Jadi kita orang team lah. Mas Epul, Ayah Li, Ayah Mi. Ramai lagi lah yang sanggup untuk develop tempat ni. Kita di dalam tempat ni macam tempat rekreasi lah. Oh. Kita kata orang naik dalam surau. Dan betul kat sana ada padang, sungai bawah sana. Untuk ngam-ngam lah untuk tempat rekreasi lah. Pasal kat atas ni, atas ni dah Bukit Tabur lah. Bukit Tabur, yes. Bukit Tabur ni dalam dunia ni antara bukit kristal. Bukit kristal. Dia ada 5 jenis kristal. Ini memang ada dalam ada apa ni? Artikel yang ni. Ada. Lalu bukit yang lain dari satu jenis kristal. Bukit Tabur dia ada 5 jenis kristal. Jadi Bukit Tabur dari barat ke mana kristal tu lah. Jadi dia bukit yang satu warna tu. Dan tu antara tarikan pancung lah. Minggu-minggu memang ramai orang lah. Sabtu Ahad memang penuh foreigner, Cina apa semua naik Bukit Tabur. Jadi sekarang ni apa kita buat tempat ni untuk menjana pendapatan anak tempatan sini lah. Ini sampai ke tempat ni. InsyaAllah tengok lah dengan dengan baju dengan dekat publik dia tinggal dengan macam ni. Agak-agak dalam berapa lama target dia? Ini insyaAllah lah kalau kata kita orang dengan ada-ada yang duit saya sendiri ni and ada abang-abang kita yang keluarkan duit sendiri lah. Kalau duit sendiri tu lambat sikit lagi kan. Berperingkat lah. Berperingkat lah. Jadi lepas ni kita nak naikkan seling. Tapi dia berperingkat tu maksudnya buka tu sekejalan ke ataupun buka berperingkat? Macam kalau ada dah orang nak
InsyaAllah sebenarnya kita nak buka memang memang sekaligus ya. Oh, sekaligus lah. Siap betul-betul baru launching. Jadi kita akan pasang obstacle untuk high rope semua kali ni. Oh, best tu. Nanti. Jadi kalau kata tak ada apa-apa entiti, tak ada ni, kita ni ada tempat budak mengaji, budak silat semua kat sini lah. Nanti. So, okey lah. Kita dapat tahu sebelum sedikit tentang tempat ni. Apa nama spesifiknya belum tentu lagi. Belum diberikan nama lagi. Ada kaitan-kaitan dengan benda musik ke sini? Sini kalau betul-betul memang ada lah. Ada ya? Kalau sebelah atas sana, yang tu memang pure lah. Di sini belum ada lagi nampak apa-apa ke? So far, okay lagi lah. Katanya, apa... Kalau kau boleh cerita sikit lah kat belakang pokok buluh tu, apa yang kau masukkan tu dia? Kat sini memang masuk tempat ni dah lama tu dia. Jadi orang kata sedikit memang dia ni pasang kobra tu. Kobra pasang. Dekat waktu yang ni pun kita orang kat sini pun dah berbulan ni tak nampak ni. Mungkin dia pindah ke apa je. Dia pasang hutan. Yelah. Benda-benda halus. Kita cakap benda halus ni pun terlampau umum. Betul. Kita cakap lah, maknanya satu perkampungan bunyian lah. Senang kita kan. Cuma mereka ni berbagai-bagai macam kita ni, normal macam kita, tapi dia orang alam dia orang. Betul. Kan? Tapi oleh kerana manusia ni kadang-kadang tak sedar diri, dia ganggu alam orang. Itu yang tak balik seminggu, jumpa. Tapi ada pernah jadi lah. Pernah terjadi. Kan? Atuk pernah dengar ada kes orang ni ke mati ke masa pergi cari emas ke apa ke? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Untuk mencari emas tu tak ada mati. Tetapi dia orang pergi masuk memancing, jumpa anak rimau, ambil anak rimau balik, pulang balik, mati di bantai rimau ada. Itu dia panggil Teluk Kamarudin tu. Dia tu panggil Teluk Kamarudin. Dia jumpa anak rimau, dia bawa balik ke langit. Ke langit. Jadi orang nasihatkan Din pergi lantar balik. Kita tolong hantar bawa senapang sekali kan. So dia ni degil, dia sendiri hantar. Dia sendiri seorang hantar, yes. Dia lepas je, dia masih nak sampai je tepi tu, ibu rimau dah tunggu. Tapi Kamarudin ni tak pasan. Dia lepas tu kena tekam. Sebab bau anak rimau tu dah ada ni. Jadi terus dia panggil Teluk Kamarudin. Pecah pokok dia. Itu dekat dam ni atau dam ni? Dekat dam. Dalam kawasan dam. Ada orang menyapu pulang malam. Setiap malam. Okey, cuba dengar. Baru dengar ya? Datang daripada mana bunyi? Daripada bawah rumah. Sia. Tadi dengar macam ada bunyi orang sapu, orang menyapu dekat sini. Kau sakit serius. Okay. So kita nak berangkat dulu.